Biarkan saja Losang Kapur bukan menyelamatkan bola, hanya menghasilkan sentikan dan membuka ruang mereka kotak-kotak luar biasa. Ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Persema. Real Madrid, ada dorongan yang dilakukan salah satu penyerang dari Madrid. Kuasa Persema, Persema mendorong ke belakang, ada peluang juga kerjasama, ada 14 di sana, 15, masih bisa dibaca oleh Madrid. Madrid kembali kerjasama, ada 29 di sana mendorong, ada Rindy di sana, masih bisa dibaca kecepatan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persema. Persema cuma mendorong ke belakang, ada Yugen Sono penyelamat bola, dibuang saja bola. Ke ruang nomor 23, ancang-ancang kotak kotak bola, kembali peluang juga mendorong, super bahan sendiri, jauh, dibiarkan saja. 29 di sana mendorong, ada peluang juga, kembali luar biasa yang dilakukan oleh benteng pertahanan dari Persema tadi, menyelamatkan tendangan-tendangan bojong dilakukan oleh anak Madrid. Kembali Madrid, Losang Kapur coba mendorong ke depan, siapa di sana, kembali serangan dilakukan oleh Madrid, kembali dikuasai Persema, ada peluang tujuh di sana, menguasai Kati, kembali cukup berbahaya, cukup berbahaya saudara-saudara. 17, kembali serangan dilakukan Madrid, bola 1-2 pasing bola, mendorong ancang-ancang, ada yang tujuhin di sana, otak Kati bola, cukup luar biasa, kembali peluang tiga, melakukan dorong bola, masih bisa dibaca oleh Persema, masih dibuang dan digantung bolanya oleh punggung 15. Kembali kita kuasai Persema, ancang bola, mencari kawan, ada 14 tanpa ada pengawalan tadi, coba melakukan shooting tadi, masih bisa diamankan oleh salah satu pemain dari Madrid. Dibuang saja, ada kuasa punggung 5, ada 25 sendiri dikawal dua pemain, kembali kuasai Madrid punggung 5 di sana, ancang-ancang membuka ruang lalu sayap di sana, terjadi tidak ada pelanggaran. Apa yang terjadi? Wasit ada pergantian pemain dari Real Madrid, punggung 4 nampak Haris. Sekarang digantikan oleh Firdan, punggung 4. Coba daki, terus ke Walena. Ari Umihera kumbu, semangku. Kembali Persema coba mendorong lalu lemparan ke dalam kerjasama mendorong ke belakang, masih bisa, bisa ada yang bisa anak gua saya dipilih lalu ancang-ancang mendorong kerjasama pilih juga otak atik bola, mendorong bola cukup luar biasa mendorong, masih bisa dikawal, ada beberapa pemain dari Persema masih bisa dikuasai Madrid, ada pilih juga luar biasa otak atik kebuang saja terlalu lama tadi. Yang kurang lancar-lancar masih bisa dikuasai Madrid, kembali ada satu dorongan naga yang melakukan dua pemain dari Persema Dara. Lima coba melakukan lebar di sana dia. Melakukan otak atik bola cukup luar biasa. Dipot terus saja oleh pemain dari Madrid melakukan lemparan ke dalam mencari teman. Ada kerjasama punggung 5 di sana kembali. Kita saksikan kerjasama. Salah terjadi pengertian kembali bola itu. Ada punggung 3 di sana. Salah pengertian terjadi passing bola. Ada rim di sana coba bola ada punggung 3. Kembali juga berbahaya. Tidak ada pelanggaran, kembali kita saksikan Persema sendiri di sana punggung 5 cukup berbahaya. Tidak ada pengawalan coba melakukan. Oh, hampir saja. Madrid ke depan di sana. Terjadi bunuh diri salah satu pemain dari Persema menyentuh bola ke belakang sehingga masuk ke rongga gawangnya sendiri. Kembali 1-0 untuk Madrid terado. Boleh mampukah Persema di sana membalas kekalahan yang tertinggal, masuk kami kedudukan kembali, ada yang bisa mencoba mendorong kerjasama, ada 4 ancang-ancang 4 mendorong kembali mendorong belas cukup lokasi yang segera, ada punggung 3 ancang-ancang mendorong ke depan cukup berbahaya, kembali punggung 3 cukup luar biasa menyelamatkan bola. Masih apa yang terjadi? Elan gol yang menangan 2 kali. Kembali kita saksikan mampu ke Madrid memberikan catatan yang kedua untuk meja itu kembali 29. Tendangan pisang yang lakukan salah satu pemain dari mereka hampir. Ada harus di sana masih bisa dibaca oleh pemain-pemain dari Persema. Persema mendorong serangan balik melalui lini tengah. Ada 14 yang melakukan shooting. Memberikan pada pemain ketujuh. Dibuang saja lah Yugen menghasilkan satu. Wasit.
Ambo tidak terasa di babak pertama. Wasit Bang Najim berikan satu putati berakhir sementara kedudukan 1-0. Ini Carum Palu Batuar Mano sih. Ya, itu tempatnya lah Carum Tanda Dino. Kembali ke kepala pecabah. Kemudian pertandingan dan dilanjutkan esok harinya. Tanggal sekunder kumpul namun terima kasih terhadap tangan. Yaitu tanggal 7 Februari 2020. Lembu ada dalam tanda oleh titik sana. Osek, 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 osek.